Selanjutnya di depan kita ada Toyota Avanza ya, warnanya hitam, platnya AA. Kondisi dari bodi depan tampak, untuk headlamp kanan kiri bening, fog lamp juga kanan kiri juga bening. Bumper depan dan grill utuh rapi ya. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri. Untuk ini Toyota Avanza-nya tampak mulus ya. Oke, kondisi catnya mulus, bening. Kemudian kondisi dari bodi belakang Toyota Avanza Veloz-nya mulus bening juga, platnya AA ya. Oh, untuk stop lamp-nya bening ya, kanan kiri ya. Oke. Kemudian nah, kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Toyota Veloz-nya mulus ini. Nah, keterangannya di sini Avanza Veloz ya, 1500 cc, tahun 2013, double airbag, 135 juta harga dibuka, masih bisa nego-nego, bisa menghubungi di nomor yang tertera. Ini penggeraknya apa ya? Oh, manual. Ini Veloz-nya Veloz manual ya, 135 juta. Untuk profil bannya, ketebalannya masih 80-85% ya. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kanan untuk Avanza Veloz-nya masih mulus. Selanjutnya di depan kita ada Kia Picanto, platnya AB, warnanya grey. Nah, untuk kondisi dari bodi depan, headlamp kanan kiri juga masih bening, fog lamp kanan kiri juga masih bening, platnya AB ya ini ya. Ada listnya merah ini ya di grillnya. Wah, lebih sporty, menambah aura sportinya ya. Dan peleknya, wow, udah ganteng ini. Nah, sekarangnya yang model gila balaba. Nah, untuk keterangannya di sini, ya Picanto 1200 cc, tipenya SE ya, special edition ya. Penggerak Matic tahun 2014, abis tangan pertama KM Low, istimewa. Harga dibuka 102 juta, nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Oke. Selanjutnya di belakangnya AB ya. Wow. Untuk kondisi dari bodi belakang, stop lampnya bening ya, kanan kiri. Oke. Wah, mulus ini bodinya ya, penggerak Matic. Oke, kemudian bumper belakang juga mulus bening. Selanjutnya kondisi dari bodi samping sebelah kiri untuk Kia Picanto-nya juga mulus bening ini. Ganteng ini ya. Nah. Oke. Selanjutnya di belakangnya ada Honda CR-V. Ya, Honda CR-V-nya di sini warnanya silver, platnya AA. Untuk Honda CR-V-nya kondisi dari bodi depan atau headlamp kanan kiri bening. Fog lamp kanan kiri juga bening ya. Kondisi dari bodi depan tampak mulus dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan mulus juga ya. Nah, untuk keterangannya di sini, CR-V-nya 2000 cc ya. Penggerak Matic, harga 141.750.000. Bisa kredit istimewa atau tambah oke. Nego tanya ini bisa menghubungi di nomor yang tertera. Oke. Nah, untuk kondisi dari bodi belakang untuk Honda CR-V-nya ini tampak ya. Untuk stop lamp-nya kanan kiri bening ya. Nah. Bening. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri belakang untuk Honda CR-V-nya mulus bening juga. Kemudian keterangannya ini tadi ya, Honda CR-V-nya ya 2000 cc, super istimewa, bisa kredit, harga 141 juta, nego 141.750.000, bisa nego. Nego bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Tuh udah CR-V-nya ya. Matic tinggal pakai, BBM mirip sekali, super istimewa, bisa kredit UKR tambah tahun 2010 ya. Oke, 2000 cc. Selanjutnya di sebelahnya ada Nissan X-Trail. Warnanya hitam, platnya AA. Kondisi dari bodi depan tampak ya. Nah, untuk headlamp kanan kiri di sini bening ya. Nah, untuk bumper sama grillnya masih utuh rapi.
kemudian kondisi dari bodi depan tampak ya, kondisi dari bodi samping sebelah kanan. Oke, mulus ini ya. Nih kondisi dari bodi samping sebelah kanan mulus. Kemudian untuk keterangannya di sini, Nissan X-Trail-nya tahunnya berapa ini? Nissan X-Trail tahunnya nggak ada tahunnya ini ya. Pokoknya 2000 cc ya. Harga 127,5 juta. Antik ya, super komplit, super istimewa, dingin irit, manual bawa kunci serep, jarang ada. Kondisi dari bodi belakang tampak untuk Nissan X-Trail-nya. Kemudian, nah ini berhubung dibuka, kita coba liput interiornya. Nah kondisi untuk plafon masih utuh rapi ya. Untuk jok penumpangnya sudah di backlight warna hitam, lebih menambah eksklusivitas ya, lebih bagus, lebih cakep ya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kiri, nah untuk Nissan X-Trail-nya tampak ya, masih tampak mulus. Oke, nah kondisinya tampak seperti di layar pemirsa, mulus ya, Nissan X-Trail-nya 127,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera untuk Nissan X-Trail-nya ini. Oke. Kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ya, mulus. Oke, kondisinya mulus. Nah, kondisinya mulus nih. Kondisi bodi samping sebelah kiri, peleknya udah racing. Oke, pelek udah racing. Dan kondisi dari bodi bagian depan untuk headlampnya kanan kiri bening, bumper utuh rapi ya. Oke, fog lamp juga masih utuh rapi. Oke, bumper utuh rapi ya. Nah, kondisi dari keterangannya di sini, mari kita cek. Toyota Avanza tahunnya 2007, harga 93,5 juta. Siapakah ya istimewa? Tipenya S ini, 1500 cc manual transmisi ya, 93,5 juta. Oke, kemudian kondisi dari bodi samping sebelah kanan mulus ya. Oke, kemudian kondisi dari bodi belakang ini juga mulus ini ya, platnya AA. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada Toyota Kijang Innova ya, 2000 cc tipenya G. Nah ya, platnya B. Kondisi dari bodi depan tampak ya, kondisi dari bodi depan, kondisi dari bodi belakang tampak. Oke, kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga tampak ini mulus, istimewa. Tuh, nyalakan. Nah ini berhubung kacanya dibuka, nah kita cek untuk interior dashboardnya masih utuh rapi ya, udah double din entertainment. Untuk plafon utuh rapi, AC sudah per kepala ya. Nah untuk kondisi dari bodi samping sebelah kanan tampak, kondisi dari bodi bagian depan juga tampak ini ya. Nah untuk keterangan di sini mari kita cek. Toyota Innova tipe G ya, penggeraknya manual tahun 2007 istimewa, harga 117,5 juta. Nego tanya unit bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Tahun 2007 ya, istimewa. Oke, kondisinya seperti tampak di layar pemirsa. Oke, selanjutnya di depan kita ada Honda CR-V ya, warnanya hitam, platnya AB. Kondisi dari bodi depan tampak ini. Untuk headlamp kanan kiri bening, utuh rapi ya. Bumper depan grill utuh rapi. Kondisi dari bodi depan mulus, kondisi dari bodi samping sebelah kiri tampak ini ya, mulus juga. Nah, untuk keterangannya di sini mari kita cek. Nah,
CRV 2000cc, penggerak matic tahun 2013-2014, asli HP dari baru, KM dikit 69.000, pajak baru, bisa pinjam KTP, terawat istimewa seperti baru, bisa tukar tambah kredit, harga 195 juta, nego cashnya 207 ya. Nego tanya unit nanti bisa menghubungi di nomor yang tertera ini. Mulus nih kondisinya ini. Untuk Honda CR-V-nya ini 197 juta. Oke. Asli HP ini. Nah, kondisi dari bodi belakang nampak ya. Untuk Honda CR-V-nya. Kemudian kondisi dari bodi samping sebelah. Untuk stop lampnya kanan kiri ini masih bening ya. Nah, untuk Honda CR-V-nya ini platnya AB. Bumper belakang juga masih utuh. Mulus. Dan kondisi dari bodi samping sebelah kanan juga masih utuh mulus ini. Bagus ini kondisinya. Bagi pemirsa menginginkan Honda CR-V yang tampilan mewah, gagah, harganya terjangkau, ini ada Honda CR-V tahun 2013-14 ya. AB. Nah, wanteng ini. Oke.